Dari 56 yang diperiksa, 34 orang dipulangkan karena tidak terlibat dalam aksi penyerangan dan pembakaran. 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terbukti ikut melakukan penganiayaan. Perusakan dan pembakaran rumah warga saat bentrokan terjadi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa parang, busur, panah, linggis, dan kapak yang diduga dibawa para tersangka untuk melakukan kekerasan. Polisi masih terus menggali keterangan dari para tersangka untuk mengetahui aktor utama yang memprovokasi warga. Pengungsi di Polres dari 56 orang setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, 22 orang menjadi tersangka. Jadi situasi memang berlarut kondusif, tidak ada kekerasan pasca peristiwa hari Minggu. Namun dikhawatirkan warga masyarakat khususnya dari suku Yali akan menerima kekerasan lainnya, maka mayoritas suku Yali yang berada di Yahukimo mengungsi di daerah tempat. Ya, bentrokan antar warga di Kabupaten Yahukimo, Papua menyebabkan 6 orang warga meninggal, 43 orang terluka, 5 unit mobil dan 11 motor dibakar, serta 7 rumah warga juga hangus dibakar. Akibat bentrokan, lebih dari 3.000 warga mengungsi ke Mapores dan Koran.